Di sini teh ada sawinya guysnya. Ini teh yang mamah tanam, udah mamah ambil lagi. Dan ini buncis, ini kembang kol, ini putren dan wortel. Dan di sini ada ayam suwir sama baksonya guysnya. Di sini mama udah siapin kemirinya guysnya. Tuh ada 6 butir sama bawang merah, bawang putih dan juga pala. Ini pala gak mamah pakai semuanya guysnya. Nah ini guys, mamah campur adukan seperti ininya. Sebentar lagi juga ini mateng guys. Ini semua pokoknya mah enak pisan tuh. Alhamdulillah ya, udah bisa kecoba makan ya, dipasak sama mamah guys. Tanaman hasil akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum. Alhamdulillahnya di sore ini teh udah hujan lagi di tempat mamah mah guys. Dan sekarang mamah teh mau masak apa coba? Di sini banyak sayurannya guysnya tuh. Di sini teh ada sawinya guysnya. Ini teh yang mamah tanam, udah mamah ambil lagi. Dan ini buncis, ini kembang kol, ini putren dan wortel. Dan di sini ada ayam suwir sama baksonya guysnya. Nah menu kali ini mamah untuk berbuka puasa teh mau bikin capcaynya guysnya. Tuh mamah mau bikin capcay. Sekarang mamah potong-potong dulunya bahana teh. Nah di sini mamah iris putrennya seperti ininya guysnya. Ini teh jagung muda kalau kata mamah mah. Tuh diiris tipis tapi dipasung. Nah, udah selesai, taruh dulu, mamah ambil lagi. Sama lakukan seperti tadi. Nah, seperti ini guys, tuh, selesai. Nah sekarang lanjut ngiris wortelnya guys, sama dipasung juganya seperti ini ngirisnya teh. Tuh tipis-tipis. Ini wortel mama iris sampai selesainya guysnya. Pala laur kakerut ya teh. Lanjut ngiris buncisnya guysnya, sama seperti yang wortel iris gitunya, diiris pasung seperti ini. Ini yang terakhir guys, selesai sudah mama ngiris buncisnya. Mama sisihkan dulu. Lanjut mama ngiris sawi. Ini sawi hasil tanaman mama mau dipasak lagi ya guys ya. Tuh. Ini rada panjang-panjang ngirisnya teh. Nah, ini udah selesainya guysnya. Sok lanjut mamah ngiris daun bawang. Ini juga sama tanaman mamah guys. Cuman mamah ambil dipretel gitunya, enggak dicabut gitu. Nah ini semua bahan udah mama irisnya semuanya, tapi sebelumnya mama sisihkan dulu karena belum buat bumbu. Nah di sini mama mau nyiapin bumbunya dulunya guysnya tuh. Di sini mama udah siapin kemirinya guysnya tuh, ada 6 butir sama bawang merah, bawang putih dan juga pala. Ini pala gak mama pakai semuanya guysnya, nanti diambil cukupnya aja. Dan di bumbu lainnya mamah kasih lada kunya, ini teh merica. Lanjut mamah uleknya guysnya. Ini guys bumbunya udah halusnya, lanjut mau mamah masak itu apa capcaynya. Ini guys mamah udah siapin minyak panasnya, tapi sepertinya ada airnya itu jadi merotok gitu. Nah ini masukin bumbu yang tuh ayah cayan, bumbu yang tadi mamah uleknya guysnya. Ini mamah masukin. Lapar baunya enak kata aing, lapar cina guys. Mantap, emang bener mantap ini mah. Han kayak buka dia penasaran ya. Penasaran ya.
seperti biasa ditutup hidung nasi Farhan. Nih Gayus Farhan lihat hidungnya ditutup. Kumaha tinggal itu? Bu sedap. Nah di sini udah tercium wangi. Lanjut mamah masukin ayam duluan ya Gayusnya sama bakso. Mama masukin ayam sama baksonya tuh, gongsreng gongsreng, kasih air sedikit guys, cus. Nah ini daging sama baksonya udah mama aduk-aduk, lanjut mama masukin sayurannya guys. Di sini ini teh udah mama cuci tadinya. Sini ada putren gitu nya, jagung sama wortel mama masukin duluan. Sama ini juga kembang kol. Nah, biar ini mateng duluan ya guysnya, nanti belakangan buncis sama sawinya. Nah di sini mama tinggal perbumbuannya guysnya, tuh sambil diaduk-aduk, mama masukin penyedap seperti biasa satu bungkus, dan di sini mau mama kasih gula. Nah ini gula, mama masukin semuanya, sekitar satu sendok tehnya guysnya ini teh, aduk-aduk dulu. Lanjut mama kasih garam. Nah, di sini seujung sendok teh juga sama tuh. Diaduk, tunggu sampai layu, nanti tinggal masukin buncis sama sawinya. Nah, ini udah mateng guysnya, setengah mateng. Lanjut mama masukin ini semua sayuran, buncis, ini teh apa? Cosin sama daun bawang. Brek 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 gitu nya. Jangan lupa diaduk guys, biar matangnya merata. Nah ini guys, mama campur adukan seperti ininya. Sebentar lagi juga ini matang guys. Jadi deh capjainya mama. Nah ini teh guys udah matangnya tuh. Lanjut mama nanti masak cipe. Tapi udah pada tahu ya kalian kalau bikin cipe mah seperti apa. Jadi mama gak divideoin. Nanti tunggu lanjut sampai mamah makan ya guysnya. Ini sebentar lagi juga maghrib, mama sengaja masaknya sore gitu ya guysnya. Tunggu nanti mamah makan. Alhamdulillah guys, sekarang teh udah saatnya berbuka puasa, udah adzan maghrib ya. Yuk kita berbuka yuk guys yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku berbuka dengan rizkimu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum dulu guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang mama menunya itu ada capcainya guysnya. Dan cipe di sini. Mama buat cipe udah lama. Mama teh buatin cipe terus tiap hari dan ada gepuk guys di sini tehnya. Nah, mama juga bikin bubur sumsum kayak kemarin karena mama pingin lagi gitu nya. Kemarin teh serasa enak gitu. Jadi mama bikin lagi. Yuk ah guys sekarang makan. Nih mama ambil nasinya. Ini Aheng yang videoin guys. Nah, di sini mama ambil menu capcainya. Seperti ini guys, capcai buatan mama tehnya. Nah, ini capcai ala-ala mama gitu nya tuh. Dan mama ambil cipeknya juga guys tuh. Jangan lupa pakai kerupuk. Guys, lanjut makannya nanti sekali ya, sekali ewang sama aengnya. Sekarang mamah duluan yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina ada banar. Yuh guys, kalau mama makannya langsung nasi,
Karena kalau makan manis dulu, nanti nasinya suka nggak ingin gitunya mamah mah. Jadi kalau udah diisi nasi, mamah baru makannya yang manis-manis. Ini mamah udah cuci tangan, guys. Ah, bismillahirrohmanirrohim. Enak pisan capcainya bener. Ini tempenya. Juga yes, berbuka makan bareng sama mama. Ini guys, menunya biarpun sederhana tapi nikmatnya ini semua pokoknya mah enak pisan tuh. Alhamdulillah guys, tinggal sabar pendenya. Habis. Alhamdulillah guys, ini teh udah berbuka ya sama mama ya yang udah makan sekarang giliran ah yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kasih tuh di kamar keluar. Kapur tuh biar mati kayak almar. Amin. Minum enggak? Jadi ini teh masakan si mama hungkul. Ternyata mama gayas itu tuh bikin di iya bubur lemu, bubur sumsum. Nah, ada kerupuk. Ini tuh masih utuh kerupuknya tapi udah dibuka. Mama gayas makan kerupuknya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menunya sama aheng mah. Tuh, cipenya ada 3. Kesukaan pisan aheng itu cipe kecil. Tah guys ya teh gepuk jangan cuma lagi cuma gep am kerupuk. Tinggal sayuran atau ya teh dari tanaman aheng guys, ada sosina aino jagung ngorana mah habis beli meren sama mama teh tuh. Alhamdulillah ya dipasak sama mama guys tanaman hasil aheng teh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, maaf ya kalau rambut aheng tuh berantakan gitu, apa gondrong. Karena soalnya aheng tuh pengen rambut tuh panjang kayak almarhum dulu tuh almarhum ayah tuh rambutnya panjang. Jadi sekarang aheng mau nyobain dipanjangin rambutnya buat nutupin ini nih hektar tanah. Soalnya malu aheng teh jenong pisan meni kepayun. Gepuk nak di. Alhamdulillah juga guys, tadi tuh mama guys teh ini ngasih ini teh ke Farhan, ke Rian, ke yang main di sini tadi teh. Kan lagi pada main di sini. Harumnya teh bikin mereka tuh lapar guys, kesian kan. Ya hayang arelin yang randak kangen buka puasa mimitin teh malu-malu gitu nih ayo main be ini bener ya nyandak sok bisa badai mah oh natu bi tuh namanya randak ya guys diplastikan mungkin sampai di sini ya guys soalnya ayang tuh makannya agak-agak banyak jadi takut kelamaan. Nah, nanti lanjut sama mama guys ya. Alhamdulillah ya guys, mama udah selesai tadi makan, aheng juga udah selesai makan. Dan sekarang mamah mau nyobain buburnya. Tadi mamah makan sengaja sedikitnya. Soalnya mamah masih punya bubur di sini. Sampai sendawa kenyang. Nah, ini air gulanya mamah taruh sini. Biasanya mamah campur sama sirupnya. Sekarang mamah enggak beli sirup. Mamah pinginnya murni ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nih sekarang mah nggak terlalu keras guys, kemarin mah terlalu kerasnya. Enak, alhamdulillahnya guys, nikmat gitu makannya juga. Mungkin ya guys, sampai di sini videonya mama, jangan lupa
disubreknya guysnya. Makasih banyak juga yang sudah subrek, yang belum subrek, yang baru mampir jangan lupa disubreknya guys. Sehat selalu semuanya, sampai jumpa besok. Dadah.